Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan melihatkan dan menontonkan masakan-masakan serba ada. Oke, kita lanjut. Tahu masak apa? Kita lihat aja nanti. Oke, cus. Dan ternyata masak ikan patin, bumbunya kuning. Di sini ada ayam yang diungkep. Kita akan memasukkannya ke penggorengan dan dievakuasi langsung. Oleh bapak sudah di Oke, bro. Ikan patinnya cuma 4 iris ya. 4 potong, guys. Iya, 4 potong. Sini bumbunya ada daun jeruk, ada serai, pakai yang apa itu kunyit, ada jahe. Buat bakwan, buat lauk sayur patin. Sudah hampir matang ikan patinnya. Di sini ada tomat, cabe, semuanya komplit, guys. Dan ikannya kita balik-balik dulu biar semuanya meresap. Dah, udah matang. Itu guys, tinggal mengangkat. Oke, kita mengentas dulu. Mengentas dan mencemplungkan dalam wajan. Ini rusak. Oke, tolong ini dia. Sambal ini, sambal pecel lele ya, kita goreng lagi biar lebih mantap lagi sambal pecel lelenya. Ini hasilnya guys, ikan patin bumbu kuning. Oke, udah opo guys, bumbu mihun goreng guys, mihun soun. Soun guys, soun. Bikin mihun, mihun sama soun itu, bihun sama soun itu beda sebut dan beda warna. Kalau soun itu yang warna hijau, hijau kayak kulit telur. Ada daun sawi, bakso, ada sosis, pakai tomat. Tomat mana tomat? Enggak ada, emang enggak ada. Ya. Siapa sih bihunnya?
belum masuk. Oke. Sok kabeh. Dikasih kecap. Inilah keseharian di dapur, ya kontennya ya masak. Konten ini iseng-iseng masak. Tiap hari ya masak ala kadarnya, buat makan sendiri, bukan buat kok. Tambahin garam. Ya, oh, mantap. Kasih oke, tuh oke, ya begitu aja guys. Tadi udah ikan patin, sausnya kuning, sekarang bihun. Yang bakwannya ini belum kesoteng, biarinlah. Oke guys. Oke guys, dan bihunnya udah jadi menengah.